Ya, halo rekan-rekan semua, Associate Talk Fusion, saya Irman Jun. Saya seorang ibu rumah tangga. Kenapa saya mau ambil produk Talk Fusion? Karena saya berpikir jangka panjang. Awalnya saya nggak ngerti mengenai produk sama sekali, karena saya gaptek total. Tapi saya melihat dari sisi bisnisnya. Saya melihat ini bisnis jangka panjang. Jadi investasi yang bagus sekali, terutama juga untuk keluarga, untuk anak-anak kami. Dan saya juga melihat lagi di satu sisi bahwa melalui Talk Fusion ini kami bisa menolong banyak orang, gitu ya. Jadi ini berbeda. Saya suka dengan network marketing itu karena ini satu bisnis di mana kita bisa bertemu dengan banyak orang baru, di mana kita bisa membuka link yang baru, kita bisa mengenal banyak orang dan menolong orang lain lebih banyak lagi dan membuat hidup kita jadi jauh lebih berarti. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah bisnis, tentunya tidak ada bisnis yang kita bicarakan hanya untuk sebulan, dua bulan ke depan. Bisnis itu harus jangka panjang. Artinya bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di Talk Fusion, jangan pernah berpikir bahwa ini bisnis jangka pendek, Pak Bu. Ini bukan bisnis 1-2 bulan, tetapi kita harus berpikir jauh 20 tahun ke depan, bahkan 30 tahun ke depan. Sama halnya seperti kalau kita mau buka sebuah restoran. Gak ada orang buka restoran itu kalau baru 1-2 bulan belum ada customer yang datang makan di restoran itu. Kemudian tiba-tiba kita bilang, wah ini salah nih, kita bisnis restoran ini, restoran yang gak laku, ayo kita tutup aja. Gak mungkin. Bisnis restoran aja kita mesti sewa ruko minimal 1-2 tahun. Artinya kita mengizinkan bisnis kita ini berjalan dan melihat hasilnya minimal 1-2 tahun ke depan. Baru kita bisa melihat, dan itu pun keberhasilan dari bisnis kita tersebut juga ditunjang daripada bagaimana kitanya. Bukan bagaimana customernya, tetapi bagaimana kitanya. Bagaimana kita menjalankan sesuai dengan sistem atau tidak. Bagaimana kita bisa menjalankannya juga dengan cara yang benar, gitu ya, tidak dengan cara yang curang dan lain sebagainya. Ada kejujuran, ada komitmen di dalamnya. Nah, setelah kita menjalankan dengan cara dan sistem yang benar, tunggu paling tidak kasih waktu kepada bisnis kita ini minimal 1 tahun saja, maka kita akan melihat bisnis ini berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung, mungkin presentasi sebulan, dua bulan, tiga bulan belum ada yang join, sabar Pak Bu, segala sesuatu pasti ada waktunya. Tuhan itu tahu memberikan waktu yang paling baik, asalkan tetap berjalan, jangan pernah berhenti, tetap berkomitmen dan melihat bahwa ini bisnis adalah bisnis jangka panjang, bisnis masa depan di mana hidup kita akan jadi lebih baik lagi. Dan satu hal lagi yang saya senang sekarang ini, semenjak saya di Talk Fusion saya nggak gaptek lagi, karena sekarang saya bisa menggunakan beberapa produk yang ada di Talk Fusion. Jadi Bapak Ibu semua tetap semangat. Sampai ketemu di panggung kemenangan. Koin Ferrari tadi.